Harusnya sih damage-nya sekitar berapa nih kalau masuk semua nih? Langsung hilang, bre. Halo semuanya, selamat datang di channel Fixa Adi, dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, sesuai dengan judulnya, banyak banget yang nanyain masalah, bang, rekomendasi kapal tier 2 lagi dong, yang kapal selam. Nah, kali ini gue akan rekomendasi best kapal selam tier 2 di Modern Warship. Ini salah satu kapal Modern Warship yang paling-paling layak buat kalian beli jika kalau kalian masih pemula ya. Tapi kalau kalian udah sepuh-sepuh ya lu bisa beli semua kapal selam di tier 2. Kenapa? Karena semuanya bagus kok. Gue nggak bilang kapal yang lain itu jelek, tapi untuk yang paling-paling worth it, yang paling-paling the best lah ya, untuk dipakai main-main online, offline, apalagi buat pemula, ini dia RF Barracuda. Kenapa kapal ini bagus banget? Karena kapal ini punya ketahanan yang cukup bagus di angka 200-an dengan kecepatan 16, manuver yang sangat-sangat ringan, jarak radar 11 dan jangkauan sonar 2,80, dan yang terpenting kapal ini punya oksigen yang sangat lama, termasuk kapal dengan oksigen terbesar di tier 2 ya. Sebelumnya di sini ada kapal USS Sealove. Nah, ini kapal bagus juga, cuman sayangnya kapal ini oksigennya sangat-sangat tidak bagus, jadi kurang cocok nih buat pemula. Untuk build-nya lu bisa pakai build ini full shark fall. Kenapa? Karena reload cepet, torpedo dengan damage cukup sakit ya. Untuk spam-spam enak, cuman kalau kalian pengen damage yang lebih sakit, lu bisa pakai MU90 atau torpedo premium. Kalau gue sih yang paling enak ya, lu pakai shakval aja ya. Yang kedua ada huas, itu full huas, full shakval itu udah paling enak guys ya. Nggak usah pakai torpedo lain gitu, pakai huas full, pakai shakval full. Nanti kita cobain dua torpedo ini ya. Nah, kita di match pertama pakai torpedo shakval dulu aja, kita coba main mode deathmatch aja ya. Oke, langsung aja di sini kita cobain kapal RF Barracudanya, dan ini gue main mode team deathmatch aja. Gue pengen main deathmatch, tadi ketemunya bot semua guys, nggak seru bro ketemu bot itu, lemah ya di tier 2 lagi. Minimal main mode online teman-teman ya. Dan ya di sini kita ketemu RF Lone. Ngeri-ngeri juga nih ketemu RF Lone nih. Seperti biasa, kalau Barracuda ini kita langsung barbarin aja guys ya. Kalau nggak barbar nggak asik gitu ya. Bukan tipe gua gitu kalau nggak barbar. Nah, kita langsung coba bantai dulu nih USMFX-nya ya. Coba kita tepam-tepam menggunakan kapal. Damage-nya 35.000 guys. Itu coba kita lihat ya, kalau masuk semua torpedo gue berapa tuh? 70.000. Pedih teman-teman ya. Combo shakval Barracuda dijamin easy win guys, dijamin. Ya, 100% kalau pakai build ini, GG. Banyak banget batu-batu di sini. Batu-batunya banyak banget. Ini mana? Kita barbarin ya RF Lone-nya ya. Wah, kapal gue udah hancur, tim gue ya. Tim gue udah modar aja bro. Wah, ada ini juga nih. Ada RF Novo. Boleh semua RF Lone dulu sih. Ini RF Lone ngesolin guys, kalau nggak dibantai dulu guys bahaya banget cok. Harus dibantai dulu. Oke, habis itu kita bantai CNT 092 nya ya. Mati nggak tuh? Kita lihat damage-nya guys. Nah, sekarang kan gue pengen ngincer kapal RF Lone-nya sih. Ini RF Lone-nya nih nggak tahu ya gue di sini ya. Kayaknya dia nggak kedeteksi radar deh. RF Lone ini kan radarnya jelek teman-teman. Kita bantai dulu ya. Maju mundur, maju mundur. Maju mundur, tapi dia nggak tahu gue ada di sini gitu. Ya matilah bro. Kabur kek gitu minimal ya. Enggak, diam, udah makan mati kan. Wah, ini bahaya nih guys. Kita bantai dulu nih CNT 092 nya ya. Kalau enggak, sakit juga cok torpedonya. Habis itu kita bantai RM Novo nya ya. Tinggal satu nih guys. Tim gua udah modar 2 cok, tinggal 2 doang nih. Oke, sekarang kita bantai RM Novo nya nih. Lu bisa lihat, kita satu match aja nyelam masih banyak oksigen kita gitu. Jadi menurut gua kapal ini oksigennya sangat-sangat parah guys. Bagus banget guys. Jangan bilang dia pakai ini,
Oh, dia pakai wah, dia pakai torpedo anti lele, bro. Wah, bahaya juga nih. Kapal RF Novo-nya, guys. Sakit, cuk. Sakit, guys. Wah, asal masa kalah. Ayo, jangan sampai kalah, masa kalah, guys. Malu-maluin lah kalau kalah. Maksudnya bawa torpedo juga soalnya. Kita coba bokok ya, kita coba bokok dari belakang kan. Ini tim gue nih mana nih, guys? Maju lah, ya Allah, menung, guys. Temen gue, hah? AFK lu, bang? Ini lo, musuhnya lo, nih, musuhnya nih, eh. Woi, tembak-tembak. Kalau mode-mode kayak gini mah gue kehabisan oksigen, guys, sampai ke tempat kapal RF Novo-nya. Mau nggak mau ambil oksigen dulu nih. Ntar kita ambil oksigen dulu ya. Oke, musuhnya juga nggak ngelok gue gitu kan. Habis itu baru kita nyelam lagi. Oke, mari kita bantai, guys. Ini dia. Sabar, sabar, sabar. Hep. Ini dia. Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau kemana? Ayo loh. Langsung easy win, guys. Kill 3, bro. Kill 3, guys. Gendong squad kita 2 MVP itu. GG Gaming, teman-temannya, dapat dolar 600, gold 9. Lumayan. Nah, langsung aja di sini kita coba sekali lagi. Yang dimana di sini kalau kita bisa lihat lawan kita ada Sealoof ya dengan combo CNT075. Dan dimana kapal Sealoof ini kalau berhadapan sama Barakuda dijamin kita yang lebih menang, bro. Kenapa torpedo kita nih banyak? Dan ini gue pakai torpedo terbarunya lagi ya. Bukan terbaru, maksudnya torpedo yang keduanya, yaitu Huas, salah satu torpedo yang paling-paling the best, teman-teman ya. Setelah Chakval. Kalau pendapat gue sih, gue lebih suka pakai Huas. Kenapa? Huas ini torpedonya itu per salvo-nya 3 kali. Jadi lebih mengerikan gitu, kayak lu spam-spam pakai torpedo Huas ini di mode online, dijamin musuhnya aja langsung uninstall game, bisa-bisa ya. Bisa-bisa enggak juga sih. Tanda doang. Langsung coba kita lihat lagi lawannya di sini. Oh, independen. Ini belum bisa ngelok ya. Nice. Lu lihat torpedonya, bro. Banyak banget ya. Itu kalau masuk semua tuh langsung sekarat independen, guys. Lihat berapa damage-nya. Mantap. 62.000. Ada satu yang nggak masuk ya. Harusnya sih damage-nya sekitar berapa nih kalau masuk semua nih? Langsung hilang, bre. Gila, pedih, teman-teman ya, pedih. GG Gaming nggak ngekill gue tapi ya, bangke memang. Sampah sama tim gue, guys. Bisa-bisanya di sampah loh. Mantap. Ngapain nembak gue pakai meriam? Nah, dapat juga kill kita ya. Lumayan. Sekarang JS Takanami. Apa premium tier 2 nih, guys? Kita bantai dulu, guys. Nah, ih, gila, guys. Damage-nya gede, bro. Habis ini kita coba lock kapal induknya ya. Ada kapal selam sih. Nanti deh kapal selamnya kita lock ya. Gila banget, cok. Oke, sampah lagi loh. Udah 2 kali jadi sampah, guys. Kita cari kapal selamnya ya. Kena. Ya Allah, mau berlabuh pula. Ayo turun. Malah sampai sini kita. Oh, ini celoknya, guys. Kita lihat ya celoknya ya. Dia nggak tahu apa gue di sini. Halo, bro, di sini, bro. Halo, ada orang di sini, bro. Nggak lihat kah? Apa itu katanya tuh? 3. Apa tuh? 3. Gak tau ya, musuhnya ngomong apa nih. Kayaknya dia pengen ngetik tapi gak jadi ngetik gitu. Tiba-tiba ngetik 3. Ini Sealoof melawan Barakuda. Kita harus buktikan bahwa kapal Barakuda kita lebih mengerikan daripada Sealoof. Itu dia. Gak selamat lo, bro. Ketemu Barakuda gak ada selamat. Ini rajanya kapal selam di tier 2 ya. Damage-nya sakit banget.
Tinggal satu ya. Di sini oksigen kita aja masih ada banyak. Santuy. Kita ambil oksigen lah. Soalnya jauh nih ngebantai si James Bow. Dari nomor 8 klan teratas tuh, guys. GG juga nih musuhnya nih. Musuhnya kalau enggak ngelogo sih meninggal sih, guys. Ya, meninggal. Teman kita masih ada 4 loh ya yang hidup. Musuhnya ke sini, kita cegat di sini. Dia pakai helikopter. Oh, tahu gua. Helikopternya SV221. Ini panik nih musuhnya tinggal sendiri kan. Jamin, kita ngebantai lagi, guys. Lu lihat, guys. Temen gua modar, guys. Level 50, bro. Agen rahasia siapa tuh ya? Level 50 temen gue. Level 50 modar, guys. Damage-nya cuma 76, kayaknya langsung di-lock sama kapal induk deh. Nah, ini harusnya sih kita balas dendam ya. Let's go. Siap-siap. Ayo lu. Udah lah, selamat hidup lu. Udah. Mau kemana? Mau lari kemana? Gue incer sampai ujung bumi pun gue incer loh. Oke, seperti biasa dia bawa ini ya, rudal anti kapal selam. Aduh, musuhnya main kucing-kucingan, guys. Lo lihat, guys, desain berakuda gua keren kan? Keren banget kan? Mantep nih berakuda. Oh, ini nih. Ayo bang, ayo sini. Come here. Ayo, mau kemana kamu? Gak selamat kamu ya. Kita hujani torpedo, guys. Lihat terkombonya, bro. 62.000, teman-teman. Tenang, walaupun musuhnya ngebaca, kita menggunakan rudal torpedo, kita masih bisa ngebantai, guys. Gak selamat pokoknya lu. Torpedo gua meleset. Aduh. Panik juga kita nih. Ngeri juga nih, guys. Apa salamnya, guys? Oke, tenang. Hihi. Ya. Satu kali combo lagi, guys. Torpedo gue habis. Tenang, kita masih bawa amunisi cadangan. Satu lagi. Please. Kill gua. Sampah lagi dong. Ya udahlah, kita disampah lagi di sini, cuma dapat satu kill, tapi kita dapat MVP lagi di match kali ini ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya, rekomendasi kapal terbaik ya. Ini salah satu kapal terbaiknya di tier 2 kalau pendapat gua, yaitu kapal RF Barracuda. Jadi kalau kalian pengen ada yang rudal-rudalnya ya pakai Sealop aja. Cuman Sealop ini lu bisa lihat tadi ya, kena bantai sama RF Barracuda gitu. Ya, itu aja video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat lain tentang kapal yang paling bagus di tier 2, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita coba-coba review juga ya. Makasih semuanya udah mampir. Sampai jumpa di next video. Bye.